also press this bell icon. Hai. Hari ini saya mau kasih tengok kamu macam mana cara saya membibit bunga rama-rama hijau. Nah, ini dia warna rama-rama warna hijau. Nama dia punya yang biasa orang kenal kan, oxalis. Oke. Rama-rama yang daun ini ada dua jenis warna. Ini jenis purple, ini warna hijau. Cara semai dia sama saja sebenarnya. Banyak sudah saya semai. Bunga dia, kalau yang warna purple bunga dia begini bunganya, macam pink-pink purple sedikit pudar. Kalau yang warna hijau bunganya warna putih. Senang saja cara jaga nih bunga nih. Saya paling suka nih bunga, senang jaga. Bilang orang kan bagus simpan dalam rumah. Tapi memang cantik lah bahan ini bunga nih. Oke, jom kita mulakan cara macam mana cara saya membibit. Nah, oke. Sekarang saya mau kasih tengok kamu macam mana cara saya semai nih bunga rama-rama. Sebab kan ada yang tidak tahu, ada yang semai melalui bunga ya. Semai punya semai tidak tumbuh sebab memang bukan dari bunga. Oke, sekarang kita kurik dia. Lembut ya di tanah. Alah, biarinlah. Kita angkat tengok dia di dalam dia ada atau tidak biji-bijinya tuh. Ya, harap-harap tidak tercabut. Oke. Jom kita tengok. Deng deng deng, ada anak Denny untuk kita semai. Oh ya, banyaknya akar. Jom kita tengok kalau ada anak, bolehlah semai. Kalau tidak anak dia, dia boleh semai. Nampaknya ada sudah. Oke, kita ambil yang ini. Ada biji dia tuh. Ambil yang ini. Oke, pisahkan saja. Kita ambil yang ini. Kasih pindah di sini saja. Cucuk ya. Macam ini dalam masa satu bulan macam begitu akan tumbuh lah dia punya anak-anak yang banyak tuh. Nanti ini yang risau dia akan berakar juga nih, tapi kalau yang sudah patah begini buanglah sebab memang dia tidak akan tumbuh. Ini boleh tanam juga sebab dia ada biji juga satu di bawah di dalam. Jadi kita cucuk jadi sini. Tanah yang saya gunakan ini kan tanah hitam bukit campur dengan kokopet supaya dia cepat naik. Nanti lama-lama dia akan banyak. Banyak sudah yang saya semai ini, baru beberapa hari. Ini baru 4 hari. Inilah bunga remah-remah atau oxalis yang sudah saya siap semai. Warna purple, warna hijau. Harap apa yang saya konten saya nih kali dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. Terima kasih ya karena sudah menonton video saya. Semoga kita jumpa lagi di video seterusnya.
Bye.